Pengacara istri Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Verdi Sambo mengungkap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sudah diperiksa oleh penyidik Polri. Sarmawoli Simangungsong mengatakan istri Verdi Sambo sudah 3 kali diperiksa oleh penyidik Polri terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Rinciannya, istri Verdi Sambo memberikan keterangan kepada penyidik Polri pada tanggal 9, 11, dan tanggal 21 Juli 2022. Kemudian Sarmawoli mengatakan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS terkait kejadian yang dialami istri Verdi Sambo. Dengan keterangan dari istri Verdi Sambo sebagai korban dan alat bukti yang ada sudah memenuhi unsur ditetapkan tersangka dalam laporannya. Lalu tim kuasa hukum istri Verdi Sambo, Arman Hanis, meminta kepada penyidik untuk merekam hasil pemeriksaan istri Verdi Sambo agar tidak dilakukan pemeriksaan berulang. Arman mengatakan kondisi istri Verdi Sambo selalu mengalami penurunan setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir J. Istri Verdi Sambo diduga mengalami pelecehan seksual dan pengancaman dengan senjata api oleh Brigadir J yang membuat terjadinya aksi saling tembak antara Brigadir J dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Akibat aksi saling tembak antara ajudan Verdi Sambo itu, Brigadir J meninggal dunia. Pasca kejadian tersebut, Arman Hanis menyebut istri Verdi Sambo cenderung diam, menangis dan tatapannya kosong saat diajak berkomunikasi. Sehingga dalam berkomunikasi dengan istri Verdi Sambo, tim kuasa hukum dibantu oleh tim psikolog klinis. Arman juga membantah kabar adanya luka di tubuh istri Verdi Sambo. Pihak kuasa hukum memastikan tidak ada memar atau luka fisik yang dialami istri Verdi Sambo. Sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, pada Kamis 4 Agustus 2022, Verdi Sambo juga sempat memohon doa agar istrinya bisa lekas pulih dari trauma pasca insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya. Sementara itu, pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin, tim khusus Kapolri terkait kematian Brigadir J menetapkan Baradae sebagai tersangka pembunuhan kasus penembakan Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo.